melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, khususnya dari si korban sendiri sudah kita lakukan pemeriksaan, dan kepada dua rekan satu kantor korban yang kebetulan sangat dekat sekali dengan korban, kita memang mendapatkan informasi bahwa si korban ini selama ini tidak penyakit jantung dan sering mengalami pusing. Dibuktikan dengan penemuan obat yang kita temukan di tas yang ada di dalam mobil. Setelah kita lakukan cross check, ngecekan sesuai dengan stok yang ada di sana kan, dari salah satu rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Kita lakukan ngecekan dan memang benar bahwa obat tersebut adalah obat untuk obat nyeri dan obat pusing dan obat untuk penyakit jantung. Pemeriksaan saksi-saksi juga kita dapat informasi bahwa dari teman satu kantornya yang sering teman curhat si korban ini mengatakan bahwa 2 hari sebelum kejadian memang si korban ini sempat bercerita bahwa dia mendapat si korban ini mendapat bisikan dari roh halus ya, untuk si korban ini mengakhiri hidupnya karena menurut si bisikan tadi bahwa pekerjaan yang dilakukan korban ini tidak benar ya. Hidup korban ini sudah salah, jadi sepertinya dia mendapat bisikan bahwa dia disuruh untuk mengakhiri hidupnya. Dan karena mendengar cerita tadi, atasan si korban yang kebetulan ada di bagian perencanaan ini sudah menyarankan untuk si korban agar melakukan pemeriksaan di psikiater ya. Dan memang sudah diiakan korban pada hari itu juga, memang sore harinya mereka akan pergi bersama ke psikolog untuk memeriksa psikologi si korban ini. Namun belum sempat, ya itulah kejadian pada siangnya sudah kejadian.